Jumpa lagi di channel Pandu Bagus. Ya. Kali ini saya akan mereview mobil Eropa. Mobil yang sangat familiar, mobil yang sangat luar biasa gantengnya. Oke. Jadi enggak asing lagi, ada di belakang saya itu ada dua unit, yaitu E36318i dan E36323. Ini dia. Sebelum kita melihat lebih dalam tentang BMW ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan kali ini saya nggak sendiri, saya mengajak teman saya yang mempunyai mobil-mobil ini. Oke, kita sambut Ivan Pradipta. Ya bro. Halo bosku. Lucu. Ya, ini adalah teman saya, Ivan ya. Jadi Ivan ini adalah teman saya waktu SMA. Jadi beliau juga yang punya mobil-mobil ini kebetulan. Makanya saya diberi kesempatan buat mereview BMW ini. Oke, jadi sebelum kita lebih detail, saya akan tanya dulu kabarnya beliau nih. Karena lama banget saya nggak ketemu. Gimana bro, kabarnya bro? Baik. Baik, bos. Siap. Oke, jadi gini. Saya mau tanya nih, apa sih yang membedakan BMW ini, E36318i dan E36323i, gitu, apa bro? Ya, kalau secara seri sama ya, secara seri mereka sama-sama E36 dan 318 kan berarti 318 itu 1800 cc untuk mesinnya. 323 berarti ya 2500 cc untuk mesinnya. M52 B25 itu 2500 cc panos. Dan ini yang seri ASC. Oh gitu. ASC itu adalah Automatic Stability Control. Untuk tipe ini. Tipe ini ya. Dan kebetulan mereka sama-sama tahun 97. Oh, 97 sama-sama manual. Terus kalau secara fisik ya, secara luar ini mereka ini kayaknya sama, tampak sama. Cuma kalau yang 323 dia kebetulan sudah diganti bumper pakai Entek FRP. Depan belakang, samping kanan kiri, velg sudah pakai ten spoke ring 17. Dan sudah dipendekin sedikit. Oh, ini ya. Sudah masih standar di 318 ini. Oh gitu, tapi secara fisik dia sama ya? Iya, secara fisik. Orinya sama. Orinya sama. Kita lihat mesinnya ya. Jadi mesin ini gimana nih bro? Tolong jelasin. Ini kalau untuk BMW E36 dia ada versi mesin M40 dan M43 untuk BMW seri 318. Ya, kalau ini kebetulan karena ini tahun 97, dia udah pakai mesin M43. Oh. Mesin M43 itu adalah mesin yang paling dicari untuk BMW 36 yang harganya masih bisa tinggi lah ibaratnya. Kalau untuk mesin M40 dia keluar di tahun sebelum 95. Di atas tahun 95, tahun 97 dia udah pakai mesin M43. M43 ya. Terus kalau yang ini bro, bedanya apa kok? Ini kayaknya ada berbeda nih. Ya, kalau ini 318 kan 1800 cc 4 silinder. Ini 323i 2500 cc 6 silinder ya. Tentunya tenaganya lebih besar. Besar. Jadi torsinya lebih besar ya, ya yang dihasilkan. Oke. Jadi untuk mesin sih kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan melihat ke eksteriornya. Oke. Kedua mobil ini secara eksterior sudah ada perbedaan sedikit. Jadi antara yang 318 sama 323. Oke,
ini untuk detail untuk dari gambar ya, nanti sampai sekarang bakal dijelasin sama Ivan. Ivan, bumpernya. Bumper. Kalau untuk bumper si BMW 323 ini udah diganti pakai bumper MTech ya. MTech depan belakang samping. Kalau si BMW ini 318 dia masih standar bumpernya. Full standar. Ini adalah apa? Velgnya ya. Nanti bakal dijelasin juga sama si Ivan sama untuk eksterior yang lain. Oke, jadi bro, ini velgnya ini yang 323 ini ya. Apa bro? Ini pakai velg 10 spoke ya, ring 17, ban pakai Acelera semi slick. Terus ini yang ini Yokohama, ban Yokohama standar lah. Oh, tapi velg standarnya ya, velg standar. Terus kalau untuk yang ini, yang untuk 323 ini kalau di jalan tuh nyaman nggak kalau diganti paling yang lebih besar? Sebenarnya dia tetap nyaman. Nyaman. Karena ciri khas mobil Eropa ya. Oh iya. Mobil Eropa. Tetap BMW. Dia untuk posisi udah agak dipendekin seperti ini, dia tetap nyaman harian. Untuk kita untuk jalan kencang pun dia masih tetap nyaman. Oh gitu. Kalau buat luar kota gitu enak nggak posisinya kayak gini nih? Masih nyaman. Tetap nyaman. Masih berani. Oke oke oke. Siap. Dan untuk interior itu sama, tapi ada sedikit perbedaan. Ya, ini adalah interior ya, interior di BMW E36 yang 318i. Oke, untuk detailnya nanti dibantu sama Bro Ivan. Oke bro, ini dari interior mobil ini bro, dari apa yang bisa dijelaskan? Untuk interiornya ya, dia udah pakai wood panel di bagian tengah. Oke, bagian kisi-kisi AC, bagian AC ini. Terus ini Kak, head unit kebetulan kita udah ganti. Oh, diganti itu ya. Iya, ini bukan originalnya lagi. Terus untuk jok kita udah di retrim. Enak nih. Ini steernya? Steer dia masih utuh, biasanya kan dia ya? Udah pecah-pecah ini. Betul. Ya, dia masih utuh, steer masih utuh. Terus speedometernya? Speedometer semua berfungsi normal ya. Masih fungsi ya? Masih fungsi. Normal untuk tahun segitu ya, lumayan lah. Terus untuk dashboard ini kok kesannya tuh agak miring ya bro? Iya. Kenapa itu? Itu ciri khas dari BMW, dari E30, E36. Dia posisi menyetir pun dia miring seperti ini. Oh iya. Oh alah iya. Dari pedal, kopling, gas rem dengan steer itu dia tidak simetris di tengah. Mantap. Ini dashboard juga dia didesain kayak seperti untuk kenyamanan pengemudi ya. Betul. Dia diarahkan AC ke pengemudi walaupun ini masih tetap bisa digerak-gerakkan ke arah belakang. Berarti ini masih dalemannya masih ori semua, gitu bro? Iya. Daleman masih ori, cuma jok udah di retrim. Terus ini udah ada kesan kayunya ya ini ya? Iya, ini pakai wood panel ya. Oh, wood panel tadi ya, oke. Oke. Terus ini kalau untuk, ini kan manual ya transmisinya ya? Manual. Jadi ini kalau R ini dia ditarik dulu atau gimana ini? Dia langsung ke kiri. Ke kiri mentok? Terus kiri, ya. Oh langsung depan ya. Oh gitu. Kalau yang belum pernah bawa ini harus berhati-hati ya. Jadi nanti bisa masuk gigi satu kalau manual. Terus untuk apa? Untuk sen dia juga di kiri ya. Ya. Nah kalau khas, ya. Ciri khasnya mobil Eropa seperti itu. Yang ini buat wiper ya. Ya. Buat wiper. Oke. Oke. Jadi ini adalah interior dari E36 yang 318i. Oke, kita akan lanjut ke yang 323i. Oke, lanjut. Oke, ini kita ada di BMW yang seri 323i ya. Mungkin untuk eksterior itu nggak jauh berbeda dari yang 318i ya. Cuma nanti untuk detailnya lagi akan dijelasin sama Bro Ivan. Oke, gimana bro? Ya. Ini kita ada di BMW 36, 323. Kebetulan
kita masih pakai interior original fabric, mm-hmm, bawaan dari sana, mm-hmm. Terus konsol kita tadi yang 318 kita ada pakai wood panel, kalau ini kita masih semua full original. Ah gitu. Head unit kita masih pakai backer, masih original bawaan pabrik. Jadi pakai kaset itu ya? Iya, pakai kaset. Masih pakai kaset, mm-hmm, dan semua berfungsi normal. OBC masih lengkap semua dan berfungsi normal. Mm-hmm. Jadi ini masih kondisi ori ya? Iya. Mm-hmm. Untuk interior dia lebih original. Oke, okay, okay. Daripada si BMW 318. Oh gitu. Untuk speedo ini juga masih fungsi semua, semua ya? Semua masih berfungsi normal. Oke, okay, masih fungsi. Indikator-indikator semua fungsi normal. Ah, ini mobil yang wah, luar biasa. Jadi mobil Eropa itu keren. Oke, okay, kita akan mencoba BMW yang 323 ini. Oke. Okay? Cus. Mantap. Jadi setelah saya tadi mencoba, memang yang 323 itu lebih enak karena CC-nya juga besar dan 6 silinder. Ini juga enak, juga nyaman. Cuman kalau untuk apa ya? Kalau misalkan suka balap itu ya pasti milihnya yang seperti itu, yang 323. Tapi yang 318 ini juga enak buat jalan itu, kalau dari segi suspensi itu luar biasa. Oke. Okay. Jadi setelah tadi saya nyoba kedua BMW ini, itu memang apa ya? Mungkin ciri khasnya mobil Eropa, bahwa mobil Eropa itu terkenal dia sangat nyaman gitu. Jadi untuk yang 323 ini memang benar yang dibilang sama Ivan, karena 6 silinder, jadi dia sangat-sangat kenceng mobilnya. Terus kalau yang 318 itu kan 4 silinder, dia juga kenceng, tapi mungkin lebih kenceng ini. Tapi tadi saya nggak nyoba sampai yang sekenceng yang saya bicarakan. Oke. Okay. Jadi ini bro, apa tips untuk meminang BMW ini gimana dari segi perawatan? Apa yang perlu dicek ya? Ya, sama seperti itu. Utamanya airflow. Airflow itu kita perlu cek. Ketika mesin nyala, dia stabil nggak? Hmm. Stabil nggak di RPM-nya? Ah. Kalau dia udah naik turun, itu antara perlu setting airflow atau malah harus diganti sekalian. Begitu. Terus? Lalu, yang lainnya? Sekring. Sekring? Sekring itu ke aki, dia udah ada jumper belum? Hmm. Itu kalau ada jumper, takutkan itu mesti udah diakal-akalin. Oh gitu. Udah ada sesuatu di bagian komputernya dia yang udah trouble dan sambung-sambung kabel dan sebagainya, itu bikin konslet. Itu sebab dari konslet atau masalah di mobil ini bisa disebabkan dari situ. Mm-hmm. Kalau si sekring ini udah ada sambung-sambungan kabel jumper, itu yang utama. Mm-hmm. Terus keutuhan bagian interior, keoriginalan, terus biasa sih kaki-kaki, misalnya kalau itu mobil biasanya juga seperti itu. Mm-hmm. Kaki-kaki itu dia senyap atau enggak, itu berarti harus dicek ya? Iya. Mm-hmm. wajar pengecekan mobil second ya. Jadi kalau ini nih, katanya kan BMW ini selalu ada rivalnya ya,
contohnya ada yang bilang rivalnya kayak Mercy. Nah itu untuk seri ini rivalnya kalau di Mercy itu yang seri apa bro? Kalau untuk BMW 36 ini di Mercy dia saingannya yang setara dengan ini adalah Mercy W202. Kalau untuk BMW 318 dia saingannya di Mercy C180 atau yang disebut dengan Cipu. Oh ya. Kalau untuk BMW 323 dia saingannya di Mercy C230. Oh ya. Yang setara. Setara ya. Ya. Tapi kalau dari keunggulan gimana Bu? Untuk ini sama banding dengan Mercy. Ya. Banding dengan Mercy keunggulannya di BMW ini adalah dia lebih kesannya lebih sport untuk kalau anak muda mereka biasanya mereka lebih suka kenceng untuk pakai harian atau balapan dia lebih responsif daripada Mercy. Oh gitu. Kalau kenyamanan hampir sama ya. Cuma Mercy memang dia ciri khasnya Mercedes-Benz itu adalah dia lebih smooth tenaganya, lebih smooth tariannya, lebih ya kalau untuk itu kembali kepada selera ya. Kalau untuk anak muda biasanya dia lebih senang yang kenceng, lebih setara dengan ini ya. Dibanding dengan Mercy yang W202 yang saya bilang, ini lebih kenceng daripada Mercy, lebih tenaganya dari bawah ke atas. Kalau Mercy menengah ke atas. Oh gitu. Kalau ini dari bawah ke atas. Jadi tetap kalau anak muda rata-rata mesti nilainya BMW ya? Ya rata-rata walaupun ya tidak semua anak muda sih. Ya, jadi memang orang tua pun ada yang menggemar BMW banyak. Jadi kesimpulannya itu apa ya? Ya sama-sama mobil Eropa. Cuman kalau untuk suka yang mana itu tergantung selera gitu. Kalau saya pribadi itu saya suka semuanya gitu loh. Tapi ya kembali ke selera yang mau beli misalnya. Terus ini untuk kelebihan dan kekurangan mobil ini? Kelebihan dan kekurangan untuk 36 ya. Kelebihannya untuk di tahun ini mereka sama-sama tahun 2007 di dalam bulan ini mobil ini di tahun 97 ya bentuknya untuk dipakai di tahun 2020 sekarang ini kayak ibaratnya kayak gak malu-maluin lah. Ya, iya, pasti. Terus untuk dibuat jalan-jalan untuk keluarga, untuk anak muda atau untuk keluarga pun dia masih oke ya, masih oke lah. Tidak kalah dengan mobil baru di tahun 2020 sekarang. Masih gaul lah istilahnya. Terus kalau kekurangannya? Kekurangannya memang kita perlu memperhatikan dari segi perawatan untuk perawatan harian sih. Oli mesin, cek oli mesin, cek apa radiator, dan yang namanya mobil tua di tahun 97 kita bawa lancar. Kita bawa lancar, tahu-tahu dia mogok itu bisa jadi. Oke. Ya, berarti itu hal yang harus diperhatikan ya. Terus ini si Ivan ini kebetulan dia juga jual beli. Nah nanti kalau misalkan kalian pengen beli atau mau cari mobil bisa hubungin Ivan ya. Ya. Nah, jadi dia adalah sultan buat ini apa mobil Eropa, mobil Jepang itu ya, ada. Ya. Jadi enggak cuman BMW aja. Tuh, nanti ada link di bawah nanti saya kasih ya. Tuh, terus mungkin segitu dulu bro, istilahnya saya terima kasih udah dibolehin review BMW ini. Mungkin nanti ada mobil-mobil yang lain yang bisa ya saya review. Jadi mungkin sekian video dari saya. Tetap stay di channel Evando Bagus. Jangan lupa itu.